Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, kali ini kita lagi ada di The Nice Garden Serpong yang beralamat di Jalan Raya Serpong Cilenggrang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Untuk area parkirnya sebenarnya cukup luas, tapi karena kita datang pas di weekend, kita nggak kebagian parkir dan parkir di seberang jalan di atas sana. Karena sudah masuk waktu sholat, kita mau sholat dulu nih. Untuk area toilet dan musholanya juga bersih banget dan juga wangi. Untuk loket tiket dan juga pintu masuknya ada di atas ya. The Nice Garden ini merupakan destinasi wisata yang cukup lengkap yang terdiri dari playground, mini zoo, kafe, dan juga restoran. Untuk HTM-nya anak-anak Rp30.000 dan pendamping Rp20.000. Harganya berlaku untuk weekday, weekend, dan juga tanggal merah tanpa batasan waktu bermain alias bisa bermain sepuasnya. Begitu masuk, di sebelah kanan terdapat area playground semi-outdoor yang tidak begitu luas, tapi lumayan lah ya. Di sini terdapat area bermain pasir kinetik, area kolam bola yang cukup luas, beserta rumah-rumahan yang lengkap juga dengan perosotannya. Lanjut lagi, di undakan atas terdapat area bermainnya juga nih. Di sini terdapat beberapa macam perosotan yang berbeda-beda. Ada juga jungkat-jungkit, ayunan, kuda-kudaan, dan lain-lain. Di sekitar area bermain juga terdapat banyak tempat duduk untuk parents nungguin si kecil bermain. Di sini juga terdapat lumayan banyak pepohonannya, membuat tempat ini tidak terasa begitu panas. Bergeser sedikit, di sini terdapat sebuah perosotan berbentuk ikan paus nih, dilengkapi dengan area climbing dan tentunya seluncuran. Di bagian pinggirannya ini, bentuknya seperti turunan bukit gitu, seru banget deh buat main seluncuran. Kita lanjut ke area bawah. Di sini terdapat area climbing yang lumayan tinggi, cocok banget ya buat mengasah adrenalin si kecil. Di sini juga terdapat area bermain pasir, lengkap juga dengan mainannya. Buat yang suka tantangan, bisa coba juga wahana rainbow slide ini nih. Selain area bermain, di sini juga terdapat mini zoo dengan koleksi beberapa hewan yang lucu-lucu dan menggemaskan.
Untuk jam operasionalnya buka setiap hari, weekday dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, sedangkan untuk weekend buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Lapar, setelah selesai bermain, di sini terdapat restoran dengan sistem prasmanan. Kita bisa pilih mau duduk di area semi-outdoornya atau di dalam ruangan ber-AC. Untuk menu makanannya juga lumayan beragam dan rasanya juga enak. Rate-nya Umakase 8.5/10. Buat yang mau cemil-cemil atau ngopi cantik, juga di sini terdapat ragam pilihan menunya ya. Oh iya, buat kalian yang datang ke sini weekday di jam 6 sampai jam 9 malam, kalian cukup bayar Rp15.000 aja loh untuk tiket masuknya. Info lengkap dan reservasi bisa langsung kunjungi Instagramnya @thenicegardenserpong. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.